Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang di Pasar Paringin. Kebetulan ada yang jual asam putaran, coy. Nah, ini di asam putaran ya. Jadi kalau dulu sempat rame yang namanya mangga alpukat. Jadi di Kalimantan Selatan itu kita sudah mengenal yang namanya mangga hutan seperti ini ya, asam putaran. Jadi dia membuka buahnya itu harus diputar. Nah, seperti ini, coy. Nah, ini seperti ini buah yang sudah dikupasnya. Nah, ini aromanya cukup ini ya, cukup harum. Jadi bukanya seperti ini, coy. Dibelah kemudian diputar baru bisa dipisahkan dengan bijinya, coy. Nah, ini 4 buah ini harganya 10.000. Jadi satunya ini 2.500. So, kita beli satu tumpuk ini harganya 10.000 isi 4. Jadi ini adalah asam putaran yang kita beli tadi ya. Ini saya coba ambil satu. Tadi perasaan kalau sudah dibuka aromanya sudah sangat wangi. Nah, sekarang kurang wangi ya. Ini langsung saya belah aja, coy. Dibelahnya seperti biasa, tapi untuk memisahkannya langsung diputar, coy. Nah, kayak apa ya aromanya? Kayak asem mangga, asem biasa gitu. Ini apa nih? Wow, asam putaran. Coba. Ayo coba dong. Ya. Asem. Tapi dia pas diputar tadi langsung ya, maksudnya langsung mudah apa namanya? Dibelah, dilepasnya dari bijinya, coy. Coba langsung kita cicipin dagingnya. Enggak manis. Manis ternyata, nak. Nih, jadi tadi itu mungkin nyambil asem ya. Tidak begitu manis, tapi enak sih. Dia berair ya, seratnya cukup kasar. Tikanya enak diambil sendok ini. Dicoba, kita coba pakai sendok. Hati-hati. Nah, dia seratnya ini kasar, berserat banget, coy. Enak kok, coy. Saya sih suka. Asam, tapi tidak begitu asam, masih ada manisnya. Manis ya? Mirip-mirip ham bawang, tapi beda. Tapi dia ini ya, teksturnya itu berair, coy. Ini kita belah lagi yang satunya ya. Seperti biasa, kita belah. Terus, langsung diputer. Dia langsung ini ya, langsung lepas. Warnanya cukup bagus ya. Ini kita makan yang kedua ya. Saya sih suka tadi, coy. Ini enaknya saya pakai sendok aja lah. Enaknya saya manis-manis asem. Ada sweet. Tapi dia ini ya, teksturnya memang berserat. Jadi ini adalah salah satu buah khas dari pedalaman Kalimantan ya. Sama satu lagi, coy. Ini bisa gatal. Saya sedikit gatal bibir saya, coy. Katanya sih sebelum dikupas dibersihkan dulu dengan air bersih. Manis manis asem atau asem manis manis. Seger tapi, coy. Ini seger. Ini sih sepertinya kalau dijadikan sari buah sepertinya enak juga, coy.
warnanya cukup kuning, dagingnya cukup tebal, kulitnya sih tidak begitu keras, warnanya cukup menarik, aromanya biasa, kayak mangga biasa, malah hampir cenderung nggak keluar ya. Ya, tapi lumayan surprise kita dapat asam putaran di sore hari ini. Ah, masih ada dua, nanti kita nikmatin lagi di sore hari ini. Ini aja sedang informasi di sore hari ini mengenai asam putaran, salah satu mangga langka di pedalaman Kalimantan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.